Hari Raya Idul Fitri ini adalah hari untuk meminta maaf kepada keluarga ataupun saudara-saudara yang telah bertengkar dengan kita. Hari Raya Idul Fitri ini bukan hari yang untuk kita berkelahi. Hari ini adalah hari yang sangat mulia. Dan hari ini juga hari untuk kita berminta maaf kepada saudara-saudara. Karena kalau kita meminta maaf kepada keluarga kita, maka seterusnya kita jangan berbuat buruk lagi kepada diri kita. Karena Allah telah menyuruh kita untuk meminta maaf kepada saudara atau keluarga kita. Jangan mentang-mentang barusan bertengkar tidak ada lagi sampai seterusnya. Oh, my God.